lagi YouTube channel aku, Jadika Siregar. Apa kabar kalian semua? Setelah beberapa bulan lamanya kita mendem di rumah, semoga kita dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun kegiatan yang dilakukan itu pasti ya monoton, tapi ini demi kesehatan kita semua. Nah, daripada kita gabut di rumah diem aja gak ngapa-ngapain, mending kita skincare-an. Aku bakal mereview ini first impression aku terhadap salah satu brand skincare yang baru ngeluarin produk masker yang bener-bener gemoy banget gitu loh packagingnya. Hari ini aku bakal maskeran sambil first impression aku terhadap produk ini karena aku belum pernah cobain. Dan ini kayaknya produk terbaru dari Mascaleb. Gemoy banget. Jadi packagingnya itu ada 3 gini dan memiliki peran dan fungsi masing-masing. Jadi dibagi menjadi 3. Kalau misalnya dari gambarnya itu kalian bisa lihat jelas gitu kan bagaimana peletakan masker yang benar, kayak ini di T-zone gitu. Terus ini tuh di bagian dagu, di bawah lips gitu. Terus kalau yang satunya lagi, yang terakhir ini di pipi. Tiap 3 masker ini tuh mempunyai bahan dan kandungan yang benar-benar berbeda. Jadi menyesuaikan kebutuhan kulit kita gitu. Misalnya kalau di bagian pipi itu kebanyakan orang-orang butuh kandungan untuk menyamarkan pori-pori atau mengecilkan pori-pori. Nah, kalau misalnya T-zone, kita udah tahu kalau T-zone itu daerah yang sering berminyak. Jadi bahan-bahannya juga bahan yang bisa untuk mengontrol minyak. Jadi gak usah kebanyakan ngomong lagi, mari kita cobain karena ini juga first impression aku terhadap produk ini. Aku cobain masker yang area T-zone. Nah, di bagian sini itu dia sudah meng-highlight kandungan yang paling banyak gitu kan di masker ini, yaitu Centella Asiatica Extract dan Apricot Seed. Nah, kandungan tersebut yang ada dalam masker ini cocok di T-zone karena dapat membuang kotoran yang menyumbat pori-pori serta dapat mengontrol kadar minyak yang berlebih. Jadi warnanya itu mint gitu, warna-warna pastel. Terus pas pertama kali aku buka tadi, dia itu wanginya bener-bener mint banget tau. Terus dingin banget, tinggerin. Kebetulan aku lagi di jerawat di bagian kening. Aku bakal rapihin dulu. Kedua, aku bakal pakai masker ini yang di bagian area dagu. Terus di bagian masker ini tuh dia meng-highlight bahan-bahannya, ada peach extract serta vitamin. Nah, di kandungan ini tuh berfungsi untuk merawat fine lines, terus mencerahkan warna kulit serta dapat melembabkan gitu. Jadi cocok banget kalau misalkan kalian ada yang bermasalah di bagian ininya, entah kering atau bagaimana. Jadi cocok. Sekarang aku cobain. Nah, kalau yang bagian ini dia tuh warnanya warna pink pastel juga. Baunya sama kayak wangi-wangi mint gitu, kayak yang di T-zone. Nah, yang terakhir aku bakal pakai masker yang di pipi. Nah, yang ini. Terus di kandungan masker ini ada bahan hyaluronic acid, terus ada mushroom extract. Nah, masker ini berfungsi untuk mengecilkan atau menyamarkan pori-pori di bagian pipi karena biasanya pori-pori pipi itu paling besar di antara daerah yang lain. Nah, terus sekaligus bisa mengontrol sebum yang ada di wajah kita. Kalau ini sama aja pastel hijau, tapi ini jauh lebih pekat warnanya. Udah halus banget. Buat wanginya nggak terlalu mint kayak yang bagian T-zone dan bagian dagu ini. Jadi kayak nyaman gitu. Ini halus banget dan gak ada scrubnya. Nah, udah semuanya kepake. Sorry kalau nggak rapi karena susah juga. Nah, ini didiemin. Kalau pakai masker itu maksimal 10-15 menit. Tapi kalau bakal udah kering, ya udah kita hapus aja. So, tunggu hasilnya. Oke, jadi ini udah kering. Aku bakal hapus dulu.
dong. Wajahku jadi halus banget. Selesai cuci muka dengan bersihnya, jadi semua keangkat, gak ada residu-residunya lagi. Dan kalian bisa ngeliat hasilnya, bener-bener cerahan sih, apalagi di bagian pipi itu. Aku belum pakai apa-apa, ini bener kelihatan hasilnya cerahan banget. Terus aku ngerasain efek cooling yang sampai sekarang tuh masih ada gitu loh, kayak dingin-dingin, padahal skincarenya gak aku masukin kulkas sama sekali. Dan ngerasa wajah aku lebih lembab, terus juga segar. Nah, segitu dulu review dari aku. Kalau misalnya kalian beli, kalian bisa cek description box aku. Aku bakal cantumin linknya. So, makasih sudah nonton. Semoga kalian terhibur dan ingin membeli, karena ini enak banget efeknya di pipi. Dadah!